Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muaz dan hari ini saya ingin berkongsikan sedikit tentang ikhlas. Ya, keikhlasan seperti mana kita semua tahu adalah suatu perasaan ataupun perbuatan kita boleh kata yang mana kita buat bukan kerana advantages yang kita kejar. Ya, kita buat kerana Allah. Ikhlas. Dari segi dalam pendapat ulama pula membicarakan tentang ikhlas ni. Ikhlas ni seperti seekor semut hitam di atas batu yang hitam pada malam yang kelam. Ya, memang tak ada cahaya bulan. Jadi ikhlas itu tersembunyi dan tak nampak. Dalam definisi Islam pula, para ulama juga mengatakan ikhlas ni ialah menundukkan pandangan kepada makhluk dan mengutamakan pada khalik, iaitu Allah lah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ikhlas ni satu benda kita tak boleh nampak. Tetapi Allah sendiri telah menjadikan keikhlasan tu sedikit zahir. Ya, maksudnya boleh dinampak. Ya, melalui body language ataupun percakapan ataupun perbuatan kita. Jadi keikhlasan tu pada hakikatnya memang tersembunyi. Memang tak ramai orang yang boleh baca seorang tu ikhlas atau tidak. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan jin dan syaitan pun tak dapat membaca ikhlas itu. Sedangkan kalau kita pun pelik kan, macam mana syaitan yang menghasut kita, dia tu pun tak tahu kita ikhlas atau tak. Nanti dibangkitkan kita dekat akhirat kelak nanti, syaitan hanya berkata kepada Allah bila mana kita tuduh dia, ini semua salah syaitan. Syaitan yang suruh aku buat. Syaitan yang itu, syaitan yang ini. Hanya satu jawapan yang syaitan kata kepada kita. Apa yang dia kata? Dia kata, aku hanya menggoda. Aku tak buat. Jadi salah itu semua salah kepada kita. Jadi berbalik kepada tajuk ikhlas kita. Ikhlas itu sesuatu yang tersembunyi. Yang mana bila kita memilih kawan ataupun kita berteman mesra ataupun dengan siapa-siapalah, dengan pasangan ke, dengan anak murid ke, dengan cikgu ke, dengan jiran ke, keikhlasan ni adalah tersembunyi. Kerana ini adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk kita lebih mempercayai kepadanya, bukan kepada makhluknya. Jadi kalau kita berharap sepenuhnya aku berkawan dengan dia, aku harap dia ikhlas berkawan dengan aku, dalam kita tak sedar kita sendiri pun tak ikhlas. Kerana kita mengharapkan sesuatu daripada dia, bukan daripada dia. Jadi kita fikir-fikirkanlah. Keikhlasan ni, dalam masa kita condemn orang tu tak ikhlas, kita kata orang tu memang tak ikhlas lah. Memang tak ikhlas. Tapi kita ni, hati kita ni cukup keikhlas. Takut-takut nanti kita dibangkitkan dekat akhirat kelak. Bila amalan kita memang bertimbun, berbuku-buku amalan kita, tapi Allah reject semuanya. Sebab apa? Sebab tak ada keikhlasan. Dari segi perilaku kita, dari segi perbuatan kita, ikhlas itu boleh memainkan peranan. Betul. Macam mana? Okay, jadi saya ingin share tips macam mana kita nak istiqomahkan ikhlas itu. Yeah. Yang pertama, bila dipuji, jangan jadi lebih baik. Yang kedua, bila dicerca, jangan down. Jadi apa yang kena buat kalau puji tak boleh, kena cerca tak boleh, nak buat apa? Kita maintain. Bila kita maintain niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Insya-Allah momentum kita akan maintain. Jadi itu je kunci dia untuk menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. Jadilah diri sendiri. Jangan cuba jadi orang lain. Takut kita tak ada keikhlasan dekat situ dan orang pun tak dapat baca kita punya keikhlasan. Jadi apa yang saya pesan, jadilah diri sendiri. Tapi jadi diri sendiri menjaga syariatlah. Jangan kata aku ni lebih kepada maksiat. Itu bukan awak. Awak sebenarnya terlahir suci seperti segulung kain putih. Yang mana persekitaran awak lah yang merosakkan awak. Itu adalah hadis. Saya tak ingat daripada riwayat siapa. Tapi itu adalah spontan. Okay, jadi itu sahaja yang saya nak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.